Berikut ini video viral penampakan bocah perempuan yang ketiduran sambil peluk cangkul di kebun, bahkan gundukan tanah dijadikan bantal. Video tersebut menarik perhatian warganet hingga viral di media sosial. Diunggah akun Instagram Terang Media pada Jumat 9 September 2022. Terlihat dalam video tersebut, si bocil tertidur pulas dengan mulut setengah terbuka. Ia memeluk cangkul bahkan tidur di gundukan pasir yang sudah ditanami tumbuh-tumbuhan. Anak itu tertidur pulas walau beralaskan tanah kebun. Si perekam berbicara dengan sedikit tertawa dan seolah-olah tidak mengenal anak tersebut. Ia juga menanyakan siapa orang tua dari bocah yang tertidur pulas itu. Bahkan berceletuk tentang gaji seakan-akan bocah itu bekerja di kebun miliknya. Si perekam video terlihat jelas pada anak kecil itu. Bahkan ia terus menertawainya. Video ini pun menjadi perhatian warganet. Ini lagi viral, tengok anak kecil lagi menyangkul asyik tidur aja dia. Ini anak siapa ini? Mamanya dia enggak tahu ke mana. Tengok, dah cepat menyangkul dia langsung tidur di lokasi kerja. Ini mau makan gaji ke mana dia ini? Coba bagi tahu ya. Ke mana mau kasih gaji dia? Ini gaji kerja. Orang kerja dia asyik tidur aja. Tengok, ini tidur betul-betul ni orang ni. Lihat, asyik kan tidurnya. Saking ketiduran, cangkulnya dibawa kelapik bawah.